Assalamualaikum, welcome back to my channel. Dan kali ini aku berada di Kota Madiun. Kita sekeluarga lagi jalan-jalan di Kota Madiun. Dan kali ini aku mau mampir ke warung pecel Sri Tanjung. Dan di sini tuh pecelnya terkenal banget ya. Yuk kita lihat menunya. Dan kita lihat nih lauknya tuh banyak banget. Dan aku bingung mau pilih menu lauk yang mana nih, karena aku kayak kepingin ambil semua nih tapi nggak mungkin kan, jadi aku ambil beberapa aja ya. Dan itu yang T sama anak-anak, juga si Ren dan omnya lagi nunggu dan kita ngantri di sini. Kita ngantri apa? Pecel. Ya Allah. Pecel Sri Tanjung. Ya Sri Tanjung. Eh, gitu. Sri Tanjung. Dan ini ibunya sudah ngambil menu pesanan kita nih. Jadi kalian pada ngiler enggak? Aku aja udah pengen banget ngerasain ciri khas pecelnya Madiun nih. Katanya enak banget. Dan akhirnya setelah ngantri nih, kita sudah mau makan ya dan menyantap pecel enak ini. Yuk kita makan. Mau makan, jadi kita mau makan dulu. Dan kalau menurut gue itu the best banget ya, rasa pecelnya tuh khas banget dan enak banget. Memang kan Madiun terkenal pecelnya ya. Dan tara, tiba-tiba kita sudah sampai nih di Telaga Sarangan dan kita mau cari penginapan. Jadi kita sudah sampai di Telaga Sarangan dan kita mau cari penginapan dulu. Siren? Nanti Siren jatuh jadi apa? Mermaid. Oke, karena penginapan sekitar sini sudah full, akhirnya kita masih mencari-cari penginapan yang lainnya ya, dan kita nunggu di sini karena kita sudah lelah ya. Jadi para bapak-bapak yang mencari. Oke guys, kita sudah dapat penginapan dan kita mau jalan-jalan di malam hari dan ini tuh ramai banget. Dan karena sudah malam, kita akhirnya balik ke penginapan dan kita mau istirahat, besok lanjut lagi ya. Oke, ini suasana pagi hari di depan penginapan kita. Ternyata ada ibu-ibu yang keliling jualan pecel Madiun nih dan kita mau beli nih untuk sarapan pagi. Dan ini juga ada ketan guys. Oh ini ketan. Lanjut, kita mau ke Telaga Sarangan dan kita lihat nih suasana di pagi hari, ruame banget ya. Dan kita mau naik perahu nih. Kita mau naik apa? Naik apa? Dua kali.
foto di sini. Tapi mana yang tiang-tiang sih? Satu, dua. Lihat sini, lihat. Belakang berdiri semua, Bu. Yang depan duduk, depan duduk. Ada yang mau naik kuda nih, yang di kakak sama adik juga siren. Kita lihat ya keseruan mereka. Kakak. Oke, kita mau cari oleh-oleh ini untuk keluarga di rumah ya. Dan ini ciri khasnya pecel, jadi kita beli pecel. Jadi kita mau makan dulu. Order semua ya? Order semua ya? Oh, restoran ini order ya. Dan sebelum pulang kita mau mampir ke rumahnya temennya suami ya. Di sini itu rumahnya enak banget dan kayak adem gitu ya. Berciri khas banyak banget kayu-kayu gitu. Kayak tradisional banget masih hangat. Di sini kita juga disuguhin durian ya, dan ini tuh metik sendiri dari kebun mereka ya. Wah, di sini kita juga disuruh makan nih, dan kita mau makan dulu ya. See you.